Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy pada hari ini. Sahabat Indonesia, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan promo dari sebuah wedding organizer yaitu Aisa Wedding yang mempromosikan sesuatu yang spektakuler, perkawinan ijon anak perempuan berumur 12 tahun disediakan oleh mereka, dan mereka juga mempromosikan perkawinan poligami dan sebagainya dan sebagainya. Ada beberapa tanggapan yang sangat saya hargai. Yang pertama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Ayu Bintang Puspayoga, yang akan mempolisikan hal ini. Juga dari KPAI juga bereaksi keras. Kemudian dari beberapa anggota DPR juga bereaksi keras. Menurut saya seharusnya polisi pun juga harus bereaksi keras. Karena apa? Karena ada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Yang lama Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu batas usia perkawinan untuk perempuan 16 tahun, untuk laki-laki 19 tahun. Nah, pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sudah direvisi bahwa batas minimal perkawinan untuk perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Artinya apa? Kalau Aisa Wedding mempromosikan perkawinan pada usia sangat dini, 12 tahun, ini sudah jelas-jelas memprovokasi orang untuk melanggar undang-undang. Kalau menurut saya, ada delik hukum yang jadi paket untuk menangkap orang-orang di Aisa Wedding Organizing. Sahabat Indonesia, yang saya pertanyakan sebetulnya adalah sikap dari Majelis Ulama Indonesia. Bagi saya agak aneh. Ini sesuatu yang sangat prinsipil dan sangat esensial dan bisa berpotensi merusak nama baik Islam kalau dibiarkan yang dilakukan oleh Aisa Wedding. Yang saya lihat di beberapa media, hanya Ketua Majelis Ulama Indonesia Tangerang Selatan yang bereaksi keras gitu. Kemudian dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, hanya Colin Nafis, itu pun hanya normatif ya, hanya bicara tentang kesehatan produksi anak-anak perempuan yang menikah di usia dini. Yang saya harapkan seharusnya adalah sikap tegas MUI memberikan opini tegas atau membuat fatwa atau surat tegas untuk mengecam Aisa Wedding atau melarang perkawinan usia dini. Karena apa? Sahabat Indonesia, bisa bayangkan anak umur 12 tahun atau di bawah 17 tahun itu masih usia SMP atau awal-awal SMA. Bagaimana mungkin kita menyerahkan pengasuhan bayi generasi muda kita pada anak-anak usia yang sangat dini? Yang terjadi apa? Angka stunting akan meningkat dengan tajam. Angka gizi buruk pun juga akan meningkat dengan tajam. Kenapa? Karena minimnya pengetahuan anak-anak itu. Nah, dengan usia 19 tahun pun bagi saya juga masih minim mereka. Belum matang, belum mature bagi anak-anak perempuan untuk menguasai bagaimana pola pengasuhan bayi yang sebenarnya. Nah, ini umur 12 tahun dibiarkan. Selain sangat tidak sehat buat si anak perempuan, secara psikologis pun juga akan mengganggu perempuan itu sendiri. Belum lagi generasi seperti apa yang dilahirkan oleh anak-anak berusia yang sangat dini. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia tegas bersikap untuk membentengi, untuk memproteksi generasi muda Indonesia. Dan yang paling penting sebetulnya, kegiatan Aisa Wedding ini sudah menjadi bahan olok-olok di media publik. Sudah menjadi promo yang sangat buruk buat Islam. Harusnya Majelis Ulama Indonesia bergerak cepat membentengi itu, supaya apa? Promo negatif tentang agama Islam dihindari. Nah, sahabat Indonesia, saya tidak tahu bagaimana pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Miftahul Ayar, ada Pak Anwar Abbas di sana, kenapa enggak bersikap tegas? Kenapa justru mereka bersikap tegas membuat surat resmi mengkoreksi SKB 3 Menteri
yang itu sangat baik-baik saja sebetulnya. Sahabat Indonesia, saya ingatkan kembali, SKB 3 Menteri itu tidak ada larangan sedikitpun untuk orang muslim, perempuan untuk memakai hijab. Tidak ada larangan. Yang diatur adalah tidak boleh adanya pemaksaan. Apalagi bagi siswa yang beragama non-muslim. Tidak boleh lagi di sekolah negeri ada aturan yang memaksakan kehendak berpakaian dengan atribut keagamaan tertentu. Itu yang diatur di SKB 3 Menteri. Dan di SKB 3 Menteri pun juga memberikan pengecualian bagi misalkan madrasah, kemudian sekolah-sekolah Islam yang lain, itu kepala sekolah atau yayasan punya hak untuk mengatur tata cara keagamaan tertentu. Itu sekolah muslim. Nah, ini di SKB 3 Menteri ini sama sekali tidak ada larangan. Hanya dilarang memaksakan. Karena apa? Kalau dibiarkan, kalau tidak ada aturan, yang terjadi seperti di SMKN 2 Padang. Jadi, sekolah punya kuasa untuk membuat aturan sehingga murid yang non-muslim pun dipaksa memakai hijab. Ini kan sesuatu yang aneh dan konyol. Sahabat Indonesia, saya dalam hal ini agak prihatin. Kenapa MUI justru tidak bergerak cepat memberikan reaksi dengan ulah orang-orang yang mempromosikan perkawinan 12 tahun ini yang dilakukan oleh Aisyah Wedding. Dalam hal yang lain yang sudah baik malah bereaksi. Ini yang berpotensi merusak nama baik Islam. MUI tidak berbuat apa-apa. Ini yang saya sayangkan. Saya mengharapkan pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia harus bereaksi, membuat sikap tegas tertulis yang bisa menjadi panduan bagi umat Islam dan bagi Indonesia bahwa kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkumpul dalam Aisyah Wedding ini tidak benar dan berpotensi merusak nama baik Islam. Itu yang saya harapkan. Sahabat Indonesia, saya mendukung langkah tegas dari pemerintah dalam ini oleh Menteri PPA Ibu Ayu Bintang Puspayoga dan beberapa anggota DPR juga dari KPAI untuk mengecam keras kegiatan dari Aisyah Wedding. Ini sangat luar biasa, bukan hanya berpotensi memprovokasi orang untuk melanggar undang-undang, tapi juga akan membuat generasi kita Indonesia ini luar biasa rusak kalau ini dilakukan. Coba bayangkan, anak 12 tahun itu masih SMP atau mungkin SD kali, kelas 6 atau kelas 1 SMP, menikah dalam masa reproduksi yang belum matang, belum lagi masalah psikologis, belum lagi masalah bagaimana nanti dia pola pengasuhan. Indonesia bukan negara Islam yang harus akut aturan zaman dulu. Tapi Indonesia ada negara hukum yang sudah ditata dengan peraturan yang ada, dan dalam peraturan yang ada sudah termaktub bagaimana kita melindungi masyarakat Indonesia. Sahabat Indonesia, demikian opini saya, kegeraman saya tentang sikap Majelis Ulama Indonesia yang double standard menyikapi masalah yang terjadi di masyarakat. Saya berharap opini saya didengar oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan segera membuat sikap resmi yang tegas untuk mengecam keras Aisyah Wedding dan beberapa organisasi atau lembaga yang lain yang berbuat yang sama. Baiklah, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di setiap postingan kanal Anak Bangsa. Karena di kanal ini saya bisa menyuarakan kebenaran untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam damai. Rudi.